Halo, jumpa lagi di Om Cu Farm. Sekarang saya sedang di kandang ayam. Sudah lama kita tidak memvideokan aktivitas di kandang ayam. Dan pagi ini kita akan melihat pertumbuhan anak ayam yang sebulan lalu kita pisahkan dari induknya. Apakah dia sudah besar atau bagaimana? Nah, pagi ini saya akan mencoba memberi makan sama dengan makanan ayam dewasa ya. Ikuti terus ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Nah, ini saya membawa sisa nasi yang akan saya jadikan pakan anak ayam yang sudah berumur 1 bulan ya. Anak ayam yang kita pisahkan 1 bulan yang lalu dari induknya, dan sekarang akan kita kasih pakan nasi sisa campur sama BR1. Biasanya kita cuma BR1 saja, sekarang kita campur dengan nasi supaya dia bisa makan yang bervariasi, tidak cuma BR saja. Karena untuk persiapan pemindahan, karena kandangnya itu akan digantikan oleh ayam anak ayam yang baru, jadi kita akan memindahkan yang usia 1 bulan itu. Nah, kita harus mencoba mengajarinya memakan pakan ayam dewasa. Ini ayam dewasanya makannya makan nasi, jadi kita akan coba dia supaya bisa makan nasi. Nih, yang besar-besar pada lapar. Oke, langsung saja kita kasih. Nah, ini ayamnya. Ini ayam saya yang sudah berumur 1 bulan. Sekarang akan mencoba makanan nasi campur BR1. Nah, kita kasih ya. Kita buka pintunya. Nah, kan dia mau makan. Jika dia mau makannya berarti aman. Nah, nanti rencananya yang 5 ekor ini akan saya pindahkan ke sini. Sini akan saya perbaiki untuk tempat pemindahan, dan dia sampai remaja nanti di sini. Setelah dewasa baru kita umbar sama teman-temannya di bawah sini. Karena sekarang di sana ada yang sedang mengeram ya. Ada yang mengeram dan sekitar 8 biji telurnya hampir menetas. Itu di dalam sana kelihatan ada induk ayam mengeram. Tidak begitu terlihat ya. Situ ada. Nah, jadi sekarang anak ayam kita sudah bisa makan nasi. Lihat, dia sudah mau memakannya. Kalau biasanya cuma BR saja, sekarang sudah campur sama nasi. Berarti kita tidak khawatir untuk memindahkannya. Ya, sisanya ini kita kasihkan ke ayam dewasa. Nah, ini ayam dewasanya juga sangat suka nasi. Sangat pur. Ini kita tambahin untuk anaknya. Biar dia kenyang. Cepat besar. Oke, demikian dulu pemberian pakan anak ayam. Ikuti terus Om Cu Farm. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.